Oke, okay, dari sini kita bisa lihat bagaimana sensitifnya bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau misalnya kita lagi chattingan nih, ya, lagi chattingan dan tidak sengaja tipu atau salah tulis, maka tidak akan lari ke arti atau kosakata yang lain. Kalaupun tipu, ya kita bisa tahu apa kosakata yang benarnya. Karena nggak jauh beda lah. Tapi kalau bahasa Arab tidak demikian, salah sedikit langsung lari dan maknanya juga jauh sangat berbeda. Nah, kenapa hal ini Penting sangat karena kita sebagai muslim tidak bisa jauh-jauh dari bahasa Arab Dalam sehari kita salat 5 kali Oke, okay? dalam 5 uh, kali sehari Dan coba bayangkan kalau misalnya dalam salat kita suka salah baca ayat ataupun doanya Niatnya mau berdoa untuk kebaikan malah jadinya keburukan akibat salah baca Nah khususnya surat Al-Fatihah Karena surat ini merupakan rukun dalam salat Dan pasti dibaca di tiap rakaat Dan semua ibadah salat pasti dibaca surat Al-Fatihah tentunya Oke, okay, mari kita lihat kira-kira uh, kesalahan apa yang sering kita lakukan saat kita membaca uh, surat Al-Fatihah. Oke, okay? yang pertama teman-teman, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian kita membaca rahim dengan rahim. Ini merubah makna. Rahim artinya yang Maha Penyayang, sedangkan rahim artinya Maha Merdu. Bacaan yang benarnya insya Allah dengan huruf H ha dalam tenggorokan. Jadinya rahim, bukan rahim. Kalau teman-teman bacanya rahim, itu dapat merubah makna atau arti dari ayat suci Al-Quran. Kesalahan kedua, ketika membaca Alhamdulillahi Alamin. Nah, ada yang membaca Alhamdu, tidak menggunakan ha dalam kerongkongan. Kalau kita membaca Alhamdulillah dengan ha dalam kerongkongan, ya artinya segala puji bagi Allah. Dan nah, sebaliknya, kalau kita baca alhamdu. Alhamdulillah bukan tenggorokan, maka artinya segala kematian. Jauh berbeda. Begitu juga terkadang kita malas mengucapkan huruf ain. Jadinya ketika kita membaca e alhamdulillahirabbil alamin, malah dibaca alamin. Alamin menggunakan huruf ain, ain artinya semesta alam. Nah, kalau alamin artinya sakit. Kalau kita baca dari awal Alhamdulillahirabbil alamin maka artinya sangat fatal. Segala kematian bagi Tuhan orang-orang yang sakit. Subhanallah, maknanya jauh 180 derajat. Tanpa sengaja kita malah memaki Allah. Nah, kesalahan ketiga teman-teman, ketika kita membaca iya kana wa iya kana Ada yang membacanya dengan iyaka tidak menekan huruf ya seperti, seperti seperti sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa penekanan itu dapat merubah makna kalau kita baca iya kana abudu dengan menekan huruf ya maka artinya menjadi kepadamulah kami menyembah kalau membaca tanpa tekanan seperti iya kana iya karena abudu maka artinya kepada cahaya matahari kami menyembah nauzubillah berbeda jauh 180 derajat teman-teman Nah, tanpa sengaja kita telah melakukan tiga kesalahan. Pertama, merubah makna, kemudian memaki Allah, dan yang ketiga, meminta kepada matahari atau berlaku syirik. Nah, kalau setiap salat yang lima kali sehari kita bacanya terus salah-salah, demikian maka setiap rakaat kita sudah merubah makna, memaki Allah, dan berbuat syirik. Nah, itu baru Al-Fatihah loh, belum lagi bacaan-bacaan lainnya. Jadi yang awalnya ibadah untuk memuja dan berdoa kepada Allah, malah sebaliknya. Inilah sebab kenapa bahasa Arab atau bahasa Al Quran sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti video yang sedang, yang sedang viral sekarang-sekarang ini, di mana Al Fatihah dibaca dengan Al Fatihah. Nah, teman-teman, Al Fatihah artinya pembuka, sedangkan Al Fatihah ya dari kata dari kata Fataka, Kalau kita lihat dari kamus artinya membunuh, menghancurkan atau menghapuskan, sangat jauh berbeda. Nah, dari nama surat saja kalau salah sebut bisa merubah arti 180 derajat. Gimana lagi, teman-teman, kalau beserta dengan isi-isinya, isi suratnya? Oke, gini, saya tidak bermaksud untuk menyerang suatu individu, melainkan dari video viral ini kita ambil refleksinya, ya. Kita renungi dan kita ambil ibrah. Kita nggak menyerang individu, bisa jadi juga itu karena cuma kesilapan penyebutan. Ya, kita sebagai muslim harus uh, bisa saling berbaik sangka. Karena bisa saja kita juga bisa Salah seperti itu Intinya video ini bukan untuk ngerosting orang Tetapi untuk mengambil ibrah dan pelajaran Wawasan serta ilmu pengetahuan Bahwa bahasa Arab itu Tidak seperti yang kita bayangkan Dan semoga setelah ini Kita bisa lebih banyak mempel mempelajari ilmu tajwid Untuk memperbaiki bacaan kita Supaya sesuai dengan kaedah bahasanya Dan saya sendiri jujur Belum sempurna dalam pelafalan bahasa Arab Oleh karenanya sama sama-samalah kita belajar Nah terus gimana kalau dulu Saya bacanya sering salah-salah karena saya tidak tahu apakah saya berdosa Kan begitu pertanyaannya Nah teman-teman dalam Islam ada yang namanya Rufi al qalam Ya, ini kondisi di mana kamu ditoleril apabila berbuat kesalahan. Ada tiga kondisi di mana kamu berbuat salah, namun kamu dimaafkan. Yang pertama, kondisi di mana kamu lupa atau khilaf. Yang kedua, hilang ingatan atau gila. Yang ketiga, tidak tahu atau belum punya ilmunya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu, ya mudah-mudahan dimaafkan dengan syarat kamu akan belajar dan memperbaiki bacaannya. Dan kalaupun misalnya kamu sudah belajar dan tetap sering lupa, maka juga walaupun begitu kamu tetap berusaha untuk memperbaiki, maka insya Allah akan dimaafkan karena Allah tahu kalau kamu memang ada niat untuk memperbaiki diri. Dan Allah juga tahu kalau kamu lupa ataupun belum tahu. Allah melihat prosesnya loh. Nah, mungkin ini saja untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton pula video lainnya dari Benians ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.